lagi bersama saya di channel Artis Milenia. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Berjumpa lagi bersama saya Nela di Infus, informasi unik seputar selebriti. Di video ini, saya akan menginformasikan informasi yang unik dan menarik tentang anak Lia dan Lida, yaitu tapi sebelum saya lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya. Karena semua itu gratis. Tonton sampai selesai dan jangan skip video ini agar tidak salah paham. Kalian juga bisa follow sosial media aku yang udah aku cantumkan di deskripsi di bawah. Dan kalian komen jika di dalam video ini ada idola kalian. Tapi jangan saling bully ya. Tonton sampai selesai dan jangan skip video ini agar tidak salah paham. Dan satu lagi, jangan skip iklan, oke? Dan lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara mau mengucapkan terima kasih banyak untuk keluargaku, keluarga besar Ralova Indonesia Jaya yang sudah 3 tahun ini menemani dan juga memberikan aku penyemangat tersendiri untuk selalu berkarir dan juga berkarya. Terima kasih karena sudah 3 tahun ini selalu menemani tiap hari-hariku, selalu menghiburku di kala bunda. Terus juga Rara mohon maaf apabila Rara belum bisa menjadi idola yang terbaik untuk kalian semua. Dan semoga kita semua. Dan Rara juga mau ucapin terima kasih untuk kakak-kakak Ralova yang ada di luar negeri. Terima kasih, walaupun Rara belum sempat ketemu kalian semua, tapi kalian semua selalu sayang sama Rara, selalu nge-support Rara. Terima kasih banyak. Pokoknya, hai guys, jadi aku yang bisa Mario. Guys, aku mau ingetin kalian buat nonton episode terakhir Pelepas dengan Ikhlas. Kira-kira endingnya gimana ya? Dadah, jelek. Dadah jelek, aduh si jelek udah pulang. Mami, best. Mami aku. Selamat pagi. Hari ini positif vibes sekali ya aku. Jadi semalam tidur jam 11, terus bangun subuh, kewajiban, terus olahraga sedikit. Dan paling penting, nasi uduk,
di depan rumah enak banget karena yang jualan dekat dari rumah, jadi tinggal jalan dikit ya. Itu udah nyampe. Selamat pagi, jangan lupa sarapan guys. Oke, mungkin sampai sini dulu videonya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe karena semua itu gratis. Dan tetap jaga diri, jaga jarak, stay safe and healthy, tetap produktif di rumah aja. Sampai jumpa di next video.